Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan murah rezeki ya. Nah, jumpa lagi dengan Kiki Liong Tea Daily. Hari ini kita mau kerokin suami, tapi mau pakai minyak urut, namanya Taru Urip ya. Ini kalau pakai minyak urut ini, jadi meskipun hanya dikerokin, tapi serasa dipijit ya, karena minyaknya ini udah hangat banget gitu. Terus karena saya nggak bisa micit, jadi dikerokin aja gitu, nanti suami rasanya kayak dipicit. Ini seharian habis dari kebun pepaya, jadi capek banget, minta dikerokin. Ini minyaknya ini disemprot ya, jadi enak banget nih, cuma disemprot terus sama pakai duit. Kan biasanya dulu pakai minyak kayu putih. Kalau pakai minyak kayu putih itu kering ya, jadi sebentar-sebentar harus dikasih minyaknya boros. Tapi kalau pakai ini hangat, terus minyaknya itu lembab basah gitu. Jadi cuma disemprot sekali, kerokan itu bisa sampai selesai. Jadi irit banget kalau pakai ini. Terus enak juga karena licin, nggak capek yang ngerokin. Yang dikerokin juga enak, serasa dipijit karena pakai minyak urut. Nggih, Pak. Karena bukan masuk angin, tapi ini capek. Sebenarnya tuh harusnya diurut ya, dipijit. Cuman karena kita nggak bisa ngurut, nggak bisa pijit, dan lebih praktis ini kayak dikerokin gitu. Jadi kita nggak usah nunggu merah. Yang penting itu diurut-urut gitu loh. Lecetnya di sini, Pak. Oh iya, Pak. Lecet nih. Ini ada yang lecet kemarin tuh habis kepleset. Niki nggih nggih Pak, lurung nggih. Ora ono. Iso lecet juga lho. Niki ta? Oh.
lagi Pak. Kalau minyaknya licin itu kita yang ngerokin nggak capek ya. Ini ya, dengan alat duit dan minyak urut, jadi kita pakai sistem dikerokin itu sama aja ya, yang dipijit itu serasa dipijit dan kita nggak capek. Oke teman-teman, sampai jumpa. Ini kita mijitnya sudah selesai ya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah hadir di channel Kiki Liongti Daily. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.